Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Dalam kurungan video, Diana Nazir sebab dengar doa Angeline Tan. Tuhan tak pernah abaikan sesiapa. Perkawinan di antara pelakon sitkom Pi Mai Tang Tu, yaitu Sabri Yunus dan Angeline Tan, baru-baru ini mendapat perhatian ramai yang rata-rata gembira melihat kebahagiaan mereka. Terbaru, pasangan pelakon tersebut diraikan dalam sebuah majlis yang diacurkan oleh sebuah stesen radio tempatan. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Angeline atau nama penuhnya Ardini Angeline Tan dilihat tidak mampu menahan sebab ketika memeluk penyanyi dan penyampai radio Diana Nazir sambil menitipkan doa buatnya. Saya doakan awak okay. Saya doakan awak agar juga akan diberikan jodoh yang baik suatu hari nanti. Dalam pada itu, artis tersebut juga menzahirkan rasa syukur karena dia sama sekali tidak menduga bahwa akan dikurniakan hidayah dan pasangan hidup walaupun sudah berusia. Dina kemudian mengalirkan air mata dan mengucapkan terima kasih atas doa dan nasihat yang diberikan Angeline.